Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog aku Noveronia Channel. Ini kita lagi mau jalan-jalan sore teman-teman. Ini kita sekarang lagi ada di ujung Menteng nih. Nah, saat di jalan tadi kita teman-teman sempat mampir beli jajanan pasar dulu buat nyemil-nyemil nanti. Karena dari kemarin tuh aku pengen banget jajanan pasar ini teman-teman. Karena pernah kemarin tuh kita sempat beli kue ini, ternyata kuenya itu benar-benar enak-enak gitu loh semua loh teman-teman. Jadi benar-benar nagih kayak gitu. Tapi kemarin sempat kita berapa kali balik ke sini, ternyata ibunya belum jualan, dan ternyata tadi saat lewat, saat kita jalan-jalan sore tadi, ibunya udah jualan. Jadi ini kita mau mampir beli dulu. Jadi kuenya itu bervarian ya teman-teman. Kuenya sih kue-kue basah aja. Ada kue kelpon, ada risol, ada kue lupis, ada wajik, ada cenil. Ada apa lagi tuh ya? Kalau yang satu ini aku lupa namanya. Jadi ini aku ntar mau beli kelponnya aja, sama wajik, kue lupis, sama risolnya teman-teman. Karena kuenya itu enak gitu loh teman-teman, sesuai yang aku bayangin gitu saat ngelihatnya, dan ternyata saat dimakan benar-benar enak, semuanya itu benar-benar enak. Ini lanjut teman-teman, kita mau cari minuman dulu. Cari minuman. Tahu deh yang jualan ada atau enggak. Tapi kayaknya ada deh itu. Kita mau cari minumannya dulu. Minuman ini serba murah ya, 4.000, 5.000, 6.000, banyak varian rasanya. Ada es selasi, es milk tea, es susu kedelai, es sari kacang hijau, es teh poci. Kemarin kita nyobain yang ini teman-teman, es milk tea. Sekarang lagi mau nyoba yang ini nih, es sari kacang hijau. Mana duitnya kembaliannya tadi? Berapa sih? 5.000. Itu aja bang. Oke, selesai. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu di sini kan weekend kan teman-teman. Di sini tuh banyak banget tuh yang jualan bazar gitu. Rame banget. Ini karena hari kerja nggak begitu rame. Tapi kita sering jalan-jalan sore ke sini. Aja jalan-jalan ke sini. Biasanya di ujung sana nanti tuh ada freestyle motor. Kita sering lihat itu, nanti aku tunjukin ya sama teman-teman. Tapi ada nggak ya? Ntar kita lihat dulu deh. Ada yang sewain mobil listrik untuk anak-anak, ada motor listrik juga teman-teman nih. Tuh. Walaupun bazarnya nggak ada, ternyata yang sewain mainan di sini tetap ada teman-teman. Tuh, tapi nggak seramai biasanya. Ternyata ada teman-teman tuh yang freestyle motor tuh ada. Kita di sini dulu deh, nyantai sambil ngeliat freestyle motor. Tadi jajanan yang kita beli teman-teman tuh ada kue basah. Pengen banget dari kemarin nih, ternyata ibunya udah jualan. Lagi ngeliatnya teman-teman nih, lagi makan kue. Pengen banget dari kemarin. Duduk-duduk nyantai, makan kue.
teman-teman. Minuman cuma 5.000 tapi enak. 5.000-an. 5.000-an tapi enak. Nah, ini teleponnya teman-teman. Satunya itu cuma 1.000-an. Tapi enak. Gede lagi itu. Cuma 1.000 nih tapi gede. Biasanya kalau kita jajan klepon di sini, tepungnya ini agak keras gitu, ini benar-benar lembut. Terus gulanya gitu enak loh teman-teman. Gulanya enak. Iki. Lembut banget dong. Iki ke sini maunya tadi kita bawa skuter ya, Dek. Biar bisa main skuter di sini kan enak ya. Ya, Dek. Kenapa, Dek? Berisik ya? Dari kita ya teman-teman, karena ini udah mau maghrib, udah sore banget, jadi kita ini mau pulang. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Jikri, pulang kita nak, udah mau maghrib besok lagi ya. Nah, ini tuh tempat taman Yukayu yang pernah kita main kemari, teman-teman. Ajak Jikri main ke sini nih. Efek ngelihat freestyle motor, guys. Tuh, langsung dipraktekannya. Nih, peniru ulung. Peniru ulung kami nih. Lihat tuh. Bocah sekecil ini naik sepeda udah begitu gayanya. Aduh, gawat. Tuh. Ya Allah, Dedek.
Allahu Akbar. Ayo berdiri. Berdiri buruan. Oleng guys. Oleng guys katanya teman-teman. Dedek lihat di mana itu gitu. Ya, kayak gini, ngeliat om yang tadi ya.